Yang kemarin tanggal 18 diperbaharui karena masa berlakunya sudah selesai. Nah, hari ini 3 hari guys, 3 hari udah selesai. Sekarang OTW ke KJRI-nya untuk pengambilannya. Nah, alhamdulillah guys, sekarang pembuatan paspor hanya 3 hari dan berlakunya sampai 10 tahun guys. Nah, pembayarannya sebesar 200
$30. Yang 200 itu pembayaran ke apa namanya itu? Ke BMI, BNI, Bank BNI. Yang 30-nya itu untuk apa namanya itu? Fotokopian. Jadi semuanya 230 untuk 10 tahun sekarang, guys. Alhamdulillah kita berada di negeri orang, paspor sama KTP itu nyawa kita, guys. Jadi kalau bisa, dan bukan kalau bisa, kalau diusahakan paspor itu ada di tangan kita, jangan sampai ke tangan orang lain, karena itu nyawa kita yang ada di yang berada di negeri orang. Lanjut, guys. Nah, ini guys, pembayaran untuk bikin paspor di Bank BNI ini sebesar $200, guys, ditambah sama fotokopian 30, jadi $230. Nah, ini mau ke KJRI, guys. Nih, ini kantor KJRI-nya. Kita mau ambil paspor, guys. KJRI-nya ada di lantai 3, guys. Kita menuju ke lantai 3 ya. Alhamdulillah sudah nyampe nih, guys. Ini KJRI. Alhamdulillah nih, guys, sudah selesai paspornya, OTW pulang. Mudah-mudahan berkah selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, nih guys, alhamdulillah udah selesai paspornya. Sekarang OTW ke agent mau absen dulu, guys. Ngasih tahu pasporku baru. Dan karena visa juga harus baru, guys. Paspor baru, visa juga harus baru. Kita lanjut ke agent ya, guys. Ikutin. Makasih ya, guys. Thank you.
Alhamdulillah nih, udah nyampe ke agennya. Sekarang mau ke kantornya di lantai 6.